Selamat siang. Saya mau makan siang nih. Saya kemarin hari Minggu habis libur, terus ke pasar ketemu babat sapi. Saya sekarang sambel Pak, dibikin sambel pakai cabai hijau. Mantap. Katanya Pak Kang Dadang mantap gitu. Tapi rasanya menurut saya tetap berkurang. Karena apa? Karena di sini itu di pasar itu dia jualnya bukan mentah, dia udah mateng, terus udah dimasak, maksudnya ala orang Taiwan kayak gitu. Masaknya kan mereka itu kan dikasih kecap asin kayak gitu, namanya dilo. Nggak tahu kalau dilo tuh kalau kita di Indo biasanya apa ya, teman yang di Taiwan coba, luro itu maksudnya apa kalau di Indo ya. Jadi rasanya tetap beda kayak gitu. Dan segini. Sekarang saya ambil dulu sebentar. Ini nasinya. Tarang. Mantep banget. Jos. Cabai hijau. Mantap. Uy. Nenek ini saya nggak kasih karena pedes. Ini ada lauk. Itu apa? Ada lauk ayam. Sekarang kita makan bareng nenek. Let's go. Yes, ininya di sini saja. Sekarang kita makan bareng nenek. Ya. Yeah. Kami makan itu di sini cukup sederhana ya. Cukup sederhana. Ini tumis. Tumis kalau di Indo sawi pahit ya, kalau di tempat saya sawi pahit. Tapi ini yang gede-gede kuah cai lah kalau di sini. Kalau di Indo ini setahu saya sawi pahit. Ini tadi direbus dulu empuk kayak gitu. Nah, udah itu tinggal ditumis. Nah, itu ya, kuah cai. Ini ayamnya kemarin saya bikin opor tapi tinggal sedikit cuma beberapa biji. Terus sup buat nenek adalah sup pailoputang. Pailoputang. Kalau di Indo pailoputang itu katanya adalah lobak. Jujur saya di daerah saya belum pernah tahu. Bukan segede saya ini, seumur saya, setua saya sekarang ini, saya